Selamat malam, Pak. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Bapak Rizal. Pak Rizal ya, Ustaz Rizal. Ini terapi kedua, Pak ya. Oke, terapi kedua, Pak. Kasusnya selama ini kemarin yang asam urat tinggi itu berapa lama, Pak? Hampir setengah tahun, Pak, sebenarnya, Pak. Hampir setengah tahun. Sampai 9,7 kan kadar asam uratnya kan. Oh, pernah 9,7. Iya. Terakhir ya. Terakhir 9,7. Oke. Sempat terus minum obat kan? Obat berapa lama, Pak, konsumsi obat, obat untuk asam urat? Bulan. Satu bulan. Oke. Terakhir ini. Oke, terus turun kan? Turun jadi 8,2 terakhir tuh. Jadi sebulan minum obat itu cuma bisa turun sampai 8,2, Pak ya. Oke. Nah, terus kemarin ganti terapi. Terapi sekali, Pak, terapi sekali. Pertama. Oke. Besoknya setelah 1 kali 24 jam kita minta cek, itu berapa hasilnya, Pak? Turunnya 7,00. 7,00, yes. Standar. Yes. Sakitnya bawah. Hilang, Pak. Nah, sakitnya hilang. Sakitnya hilang. Sebelumnya sakitnya apa, Pak? Seperti coblos-coblos jarum tuh, Pak, kakinya kalau kita melangkah. Oh, kalau jalan, yes. Kayak dicucuk-cucuk, yes. Jarum, yes. Ya. Pelan-pelan sekali jalannya. Habis kemarin terapi, satu hari, hilang, Pak. Hilang, seger enak lagi. Hilang. Nah, terus jadi kesini lagi kemarin berapa hari terakhir di tes makan jeroan ya? Ya, ada makan jeroan. Berapa hari, berapa kali itu makan jeroan? Istilahnya titir gitu. Oh ya, kemarin kan 2 kali ya kemarin terusnya. 2 kali. Oke, 3 kali. Jadi agak-agak sakit lagi sedikit. Agak terasa lagi. Cuma ya, sakitnya masih kayak seperti dulu tidak, Pak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke. Ibaratnya sakit permulaan aja kan, kita duduk berdiri sakit, tapi nanti 2 menit sudah normal lagi kan, Bapak? Oh, 2 menit dan, normal ya, lagi. Sudah normal lagi. Kalau dulu kan enggak, Pak. Siang malam sakit terus itu. Oke, nggih. Yuk, terima kasih testimoninya. Mudahan malam ini sudah selesai. Besok amin, boleh dicek, nanti kabari berapa hasil terakhir asam uratnya. Yes, terima kasih. Sama-sama.